Wahidun. Pak Wahidun. Ya. Pakai N ya. Ya. Wahidun. Umurnya pinten, Pak? 45. 45. Ini tarian apa, Pak, namanya? Tarian Rampak Yakso Pringgondani. Rampak Yakso Pringgondani. Rampak Yakso Pringgondani. Ini dari desa mana, Pak? Ini dari desa Dieng Kulon. Dieng Kulon ya. Ya. Oke, Pak, ini ceritanya tentang apa sih, Pak? Ini ceritanya ini itu dari kerajaan Pringgondani. Itu prajuritnya jadi Gatot Kaca. Jadi kita dulu. Oh gitu. Ya. Buta-buta itu prajuritnya Gatot Kaca gitu. Prajuritnya Gatot Kaca dari Pringgondani. Oh gitu. Iya, iya. Ah, mengisahkan apa? Mereka setelah itu perang atau gimana, mau kemana gitu, Pak, tujuannya? Ya, setelah itu mereka jadinya seperti Gatot Kaca. Gatot Kaca kan jadi buta dulu. Jadi buta dulu. Baru jadi Gatot Kaca. Oh gitu. Ya, Pak, ini selama Covid ini tampil berapa kali, Pak? Baru satu ini. Baru ini. Biasanya tampilnya di mana aja selain? Ada di Jakarta, Banjarnegara, Semarang. Terus diundang sama Padang Antenan. Oh gitu. Ya. Ini sepi, Pak ya, karena kemarin ya, Covid, Pak ya. Jadi sepi. Pak, ikut ini gimana, Pak, perasaannya? Ya, alhamdulillah, Pak. Bisa tampil di sini ya. Di Dieng itu ya. Pak. Pak, ceritanya apa sih sebenarnya? Ceritanya apa? Cerita tarian ini sebenarnya apa? Cerita tariannya yaitu tarian Rampak Yakso Pringgondani. Itu apa artinya, Pak? Artinya menceritakan lahirnya Gatot Kaca. Ya, ya. Siap, sudah? Bapak namanya? Namanya Bapak siapa? Pak Wahidun. Wahidun? Ya. Ketua kelompoknya, Pak ya? Ya. Bagi saya ketika pandemi ini ada ya, makanya ketika saya membuat pendopo ini, pendopo budaya yang saya dirikan sendiri, memang saya sudah tertarik dengan budaya, sehingga ketika saya mengadakan event budaya yang berjalan pariwisatanya, saya sangat-sangat tertarik dengan pariwisata budaya. Di pandemi ini pun saya tetap bersemangat dibantu oleh teman-teman untuk tetap mensupport pelaku seni dan budaya, mereka tetap eksis lah ya, walaupun dengan keprihatinan yang masih kami rasakan. Jadi seperti itu. Ada berapa seni tari yang ditampilkan? Yang kita tampilkan sekitar 16 atau 17 seni tari. Seni tari termasuk 18, termasuk nanti ada selawat juga. Jadi ada tari asli, tari Jawa, termasuk tari akulturasi juga. Di sini ada ya mungkin ada tadi dari sendera tari Kuda Kepang Perjalanan di Ponegoro, sendera tari Pandi Asmoro Bangun yang Romeo dan Julietnya, Dieng, terus tadi ada Rampak Yakso, Cepin, ada Barongsai yang tadi saya sampaikan, Barongsai, dan banyak lagi, nanti ada tek-tek, termasuk besok kami juga ada dari Kodim juga yang menampilkan tek-tek juga, banyak sekali yang kita tampilkan. Terus keterampilan tarian ini sebagai awal dari yang mengawali pembukaan. Jadi tadi di pembukaan memang kita buka dengan sebetulnya rangkaian awalnya adalah aksi Dieng Bersih dan penanaman pohon. Ini tidak lepas kita sebagai orang Dieng tentu tetap harus merasa memiliki dan tanggung jawabnya. Tadi sudah ada acara bersih-bersih, ada penanaman pohon yang dilakukan oleh secara seremonialnya para tamu undangan, dan dilanjutkan dengan tadi acara